Belakangan ini nama Luna Maya dan Herjunot Ali menjadi perbincangan hangat publik. Kedua seleb ini memang dikenal telah menjalin persahabatan cukup lama. Saking dekatnya, Luna Maya dan Herjunot Ali kerap dijodohkan oleh para sahabatnya. Tak hanya sekedar dijodohkan, sering terlibat bersama dalam sebuah pekerjaan membuat keduanya tampak memiliki hubungan lebih dari teman. Kedekatan tersebut yang kemudian membuat banyak pihak berspekulasi kalau ada sesuatu yang spesial di antara Luna Maya dan Herjunot Ali. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda mendapatkan info terbaru seputar artis lainnya dari kami. Oke, kita lanjut. Usai putus dengan Tatjana Saphira, aktor Herjunot Ali sampai saat ini masih betah menyendiri. Herjunot Ali bahkan telah menyandang status jomblo selama 3 tahun belakangan ini. Padahal, sebelumnya Herjunot Ali dikenal dengan laki-laki yang setia lantaran kerap berpacaran lama. Selama 3 tahun kesendiriannya, Herjunot Ali mengaku tak larut dalam kesedihan. Sebab ada banyak pelajaran yang dipetik selama masa kesendiriannya, termasuk dalam hal menjalani hubungan. Pembelajaran yang didapatkan Herjunot Ali saat sendiri dan berbincang dengan Daniel Mananta. Pria yang karib disapa Junot ini mengatakan, tak mau lagi berpacaran seumur hidupnya. Sebab menurutnya, pacaran adalah suatu pembodohan. Herjunot Ali menilai pacaran bisa membuat intelektual menjadi lebih rendah. Pasalnya, ketika pacaran, harus mengikuti kemauan pasangannya yang belum tentu jadi istrinya. Pria yang akrab disapa Junot ini menilai bahwa menikah merupakan sebuah komitmen dengan Tuhan dan pasangan. Oleh karena itu, saat ini ia memutuskan untuk tak mau lagi pacaran dan lebih memilih untuk langsung nikah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.